hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya asyhadu wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikati muqarrabin jami' awliya ilahi ta'ala khususan Syekhina Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sya'a fi tabi'i wa nasri ilmihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsaminu utawi iki iku bab tsaminu kang kaping 8. Bab ke-8 fi durubin minal ihsani al-madhkur fi kutubil fikhi. Bab 8 niki fi durubi ing dalem pira-pira bentuk minal ihsani saking agawe bagus al-madhkur ikang ten sebut fi kutubil fikih ing dalem pira-pira kitab fikih. Wa fihi fusulun. Bab ke-8 ini membahas mengenai bentuk-bentuk ihsan, bentuk-bentuk perbuatan baik atau bentuk kebaikan yang disebutkan di dalam beberapa kitab fikih. Wa fihi lan iku tetep ing dalam iki bab fusulun utawi pira-pira pasal. Faslun fi tanawu'il ihsani. Ingkang pertama, faslun pasal fi tanawu'il ihsani ing dalam bagi-bagi atau bermacam-macame ihsan. Pasal pertama memilah tentang ihsan. Al-ihsan asy-syar'i anwa'un. Al-ihsanu utawi agawe bagus utawa perbuatan baik asanai kang basa syar'i ku anwaun pira-pira werna. Jadi kebaikan yang kemudian diatur langsung oleh hukum itu ada beberapa. Misalnya akan menjadi wajib, apa menjadi sunnah atau menjadi mubah dan seterusnya itu. Ahaduhuma utawi salah sijine. Kok huma ya? Ala ahadu mautai salah si jini anwa iku fardu ainin dadi fardu ain. Perbuatan baik yang kemudian menjadi fardu ain hukumnya itu yang pertama contohnya kazakawati koyok piro-piro bayar zakat wanafakoti lan memberi nafkah piro-piro nafkah itu fardu ain. Orang yang sudah memenuhi persyaratan dalam hal zakat fardu ain, dia wajib mengeluarkan zakat. Buat nafkah suami misalnya atau bapak misalnya atau juga anak ketika dalam posisi dan kondisi tertentu ia sebagai suami wajib memberi nafkah. Bapak juga wajib memberi nafkah ke anak dan seterusnya itu menjadi fardu ain. Atsani utawi kakaping pindho iku fardu kifayatin fardu kifayah. Fardu yang kolektif. Kal jihadi koyok jihad. Jihad itu masuk kategori hukumnya fardu kifayah. Artinya ketika dikomandani untuk bersama-sama memulai jihad, jihad fisabilillah bisa, jihad dalam arti yang berjuang secara umum, itu ketika sudah yang lain menjalaninya, maka yang tidak mengikuti ya tidak kena hukum wajib itu. Gugur ya karena fardu kifayah. Wa tajhizil amwati lan ngurus jenazah. Ngurus jenazah itu kalau sudah ada yang ngurus mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur ya sudah berarti yang lain
tidak berkewajiban untuk semua melakukannya, itu tidak gitu. Asalisu taika kaping telu iku sunnatu ainin, sunnah tapi bersifat personal gitu. Kadhaya kaya dene ibadah kurban, waladaya lan hadiah, wasodakoh lan sodakoh, sodakoh sunnah gitu ya. Itu sunnah ain. Setiap orang disunahkan untuk melakukan ibadah kurban, memberi hadiah pada orang lain, bersedekah kepada orang lain, dan seterusnya. Arabi utai kaping 4 iku sunnatu kifayatin, sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu hukum ya, hukumnya sunnah itu. Kata slimi ahadil jamaati koyok dini mengucapkan assalamualaikum salah si jine jamaah alaman ingatasi wong yang merunakan podo lewat sopoman yang merunakan podo lewat sopo jamaah biklaman minal ahadi sangin sendiri-sendiri wal jamaati lan rombongan. Jadi ketika dalam sebuah rombongan salah satu sudah mengucapkan assalamualaikum, itu sunnah kifayah. Tidak semua orang lalu 10 orang ngomong kabeh assalamualaikum, 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 kan jadi kacau. Cukup satu assalamualaikum, yang lain menjawab waalaikumsalam. Itu namanya sunnah kifayah. Jadi berbuat baik atau kebaikan yang kemudian diatur hukum, itu tadi ada 4 jenis tadi itu, 4 warna tadi itu. Pasal yang kedua, faslun fin naf'i bizakawat. Pasal menjelaskan mengenai manfaat, kegunaan dari pelaksanaan zakat. Al-ihsanu utawi kebaikan bizakawati kelawan pira-pira zakat, wa ya ihsan iku al-iktisaru terbatas alama ing atase perkara yuji kang diperbolehkan apa ma. Jadi perbuatan baik dengan melaksanakan zakat itu dibatasi memang apa yang dibolehkan. Kan zakat itu ada kriterianya, zakat ada ukurannya, zakat juga dikhususkan bagi memang orang-orang yang memang sudah kena kewajiban zakat. Itu soal kebaikan dalam pelaksanaan zakat. Wa kadzalika begitu juga al-ihsan bi zakawat ya al-ihsan bi kulli ibadah. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono al-iktisar alama tuzi al-ihsan utai gawe bagus bi kulli ibadatin kelawan saben-saben ibadah. Demikian juga berbuat baik atau kebaikan dalam ibadah itu juga dibatasi apa yang diperbolehkan gitu. Kalau yang tidak diperbolehkan ya tentu tidak. Falisanu mongko utawi ihsan agawe bagus perbuatan baik biwas biya klan sifate ibadah iku antaktia yang ternekani sopo siro bikul lima kelawan saben-saben perkara nudiba kang den sunahaken dianjurkan ilahi maring mafia ing dalam ibadah. Perbuatan baik ihsan dalam hal ibadah itu kalian atau kita semua itu dianjurkan melakukan apa saja yang dianjurkan, apa saja yang diminta, apa saja yang oleh hukum itu disunahkan atau bahkan diwajibkan. Contohnya wabi antak buta yang kelawan nyentuh nyembah ibadah sopo siro Allah yang Gusti Allah biya kelawan ibadah kaanaka kaya dini siro kutarohu ningali sopo sirohu ing Allah koyok-koyok seperti kita melakukan ibadah seolah kita itu melihat Allah seolah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku taruh ningali sapa sira ing Allah, fa inna mongko sedune Allah iku yarokan ningali sapa Allah kae sira.
seolah-olah Tuhan melihat kita. Kalau toh faktanya tidak bisa melihat, Allah Maha melihat atas apa yang kita lakukan. Fa'al ihsanu utawi gawe bagus kebaikan biwasfi zakati kelawan kriteria zakat iku bil musyaraati kelawan cepet-cepet segera ila ikhrajia mari ngetoaken zakat inda wujubian nalika kenek kewajibane zakat ila ahli baladia diparingne maling penduduk negerinya penduduk desanya zakat min alfasil amwali saking api-api ebondo wa khiyariya lan tegese pilihane amwal kelihatan hale sepi atau tanpa minal uyubi saking cacat wa subuhati lan subuhat itu. Jadi berbuat baik atau kebaikan dalam pelaksanaan zakat itu pertama segera ketika kewajiban sudah mulai, misalnya sudah satu tahun, sudah sampai satu nisab. Kalau zakat fitrah ya sudah waktunya, maka segeralah dibayar, maka segeralah dikeluarkan zakat itu dengan harta yang terbaik. Jangan dipilih karena ini akan zakat diberikan orang, dipilih yang paling jelek, tidak boleh. Yang terbaik untuk diberikan kepada orang itu min anfasil amwal wa khiyariha. Sedekah juga begitu. Sedekah apa saja, kalau sedekah dengan sesuatu yang kita saja enggak tertarik, ya jangan. Berikan yang terbaik, berikan yang kita juga senang dengan barang itu. Khiliatan minal uyubi wa subuhat. Jadi tidak cacat atau hartanya masih bercampur ya dengan harta-harta yang masih ya subhat lah itu. Tidak bersih banget itu, jangan itu. Benar-benar yang tidak cacat dan bersih. Wa minal mani wal adza. Wa minal mani lan sangke nyebut-nyebut wal adza lan apa? Menyakiti perasaan penerimanya. Jadi kalau mau bersedekah, mau bayar zakat, itu sebaiknya jangan diiklankan. Hari ini telah membayar zakat si A sekian, si B sekian. Sebaiknya jangan itulah. Harus di tanpa itu gitu maksudnya, tanpa harus disebut-sebut atau diiklankan atau diviralkan. Tanpa itu. Tetapi sedekah itu kalau diviralkan juga ada manfaatnya. Untuk menarik orang lain yang belum mau berzakat, mau bersedekah itu bagus. Tapi niatnya ya untuk begitu aja, jangan sampai untuk disanjung atau dieluk-elukan orang kan gitu. Ingin tenar atau ingin viral saja, enggak boleh. Apalagi kemudian menyinggung perasaan orang yang diterima, menyinggung perasaan orang yang menerima. Jangan. Muqaddimatuha al-aula fal-aula. Jadi penerimanya itu diurutkan berdasarkan prioritas. Misalnya sedekah itu diberikan kepada al-mutor al-qarib al-gharib. Itu orang asing, orang yang sangat-sangat membutuhkan. Misalnya orang yang bepergian kehabisan bekal, perlu pertolongan, nah itu prioritas diutamakan. Orang yang sangat miskin, orang yang sangat membutuhkan pertolongan, nah itu pertama kali harus didahulukan itu. Wal jarilan tetangga, wal koribilan kerabat. Kenapa kok tetangga harus didahulukan? Lah kita semua hidup itu bersama tetangga, yang akan menolong kita pertama tetangga, yang akan memperhatikan kita tetangga, wal qaribi dan kerabat, tentu itu. Wal masturi al khamili atau orang yang tidak kerja. Orang yang tidak kerja. Orang yang tidak kerja itu kan jelas orang yang enggak mendapat apa-apa toh. Maka ketika
ada pembagian zakat dan sedekah, infak dan lain-lain, perhatikan juga orang yang tidak kerja itu. Kadang-kadang orang yang tidak kerja itu kan menjaga diri, tidak minta-minta, gitu, tidak minta-minta, diam di rumah tapi tidak punya apa-apa, arep jaluk yo petong-petong. Maka itu diperhatikan. Wal masruri sa'il, dan para peminta-minta, itu ya pengemis lah, pengemis. Ma'a ikhroji zakawati sartani ngetoakan pir-pro zakat al-muhtalaf kang dan persulaya akan fi ijabiyah yang dalam kewajibane zakat nawian li zakat inda ikhrojihan nawian khaliniat li zakati kanggo zakat inda ikhrojihan nalikane ngetoakan. Kalau misalnya orang membayar zakat tetapi kewajibannya itu masih diperselisihkan, menurut pendapat ulama yang satu belum wajib, tidak wajib dizakati itu, tapi menurut yang lain ulama yang wajib dizakati, nah itu keluarkan saja ketika mengeluarkannya diniati zakat gitu. Kan masih banyak ya, terutama sekarang ini undang-undang pengelolaan zakat di negeri kita ini itu memasukkan komoditas yang cukup banyak, mulai perkebunan, peternakan, jasa, itu semua dikenai zakat. Nah, itu muhtalaf ijabiyah, itu masih ada ulama yang itu tidak wajib zakat, karena yang wajib itu sudah ditentukan di dalam Quran dan hadis tentang komoditasnya. Tetapi dalam perkembangannya, yang penting harta benda yang berkembang itu kena zakat. Makanya sekarang termasuk jasa pegawai negeri maupun swasta yang gajinya sudah satu nisab wajib zakat, wajib zakat. Tapi sekali lagi mukhtalaf fi ijabiyah, ada ulama yang tidak mewajibkan. Misalnya perkebunan, tidak ada di dalam fikih kuno perkebunan itu wajib zakat. Misalnya perkebunan sawit, tebu itu enggak ada, kecuali barang-barang itu kemudian dikategorikan perdagangan, diwajibkannya zakat karena menjadi komoditas dagang. Tapi barang itu sendiri dulu pada fikih-fikih yang lama tidak termasuk itu, tidak termasuk harus dizakati. Namanya muhtal al-zakawat al-muhtalaf ijabiyah. Nah, itu ketika mengeluarkan itu zakat seperti tadi itu diniati zakat saja, diniati zakat saja. Supaya apa? Ya supaya menjadi zakat sehingga gugur kewajiban zakatnya. Begitu. Wa tatawwa biha ba'da ifyadiha liyakhruja qabidha an subatil khilaf. Wahakadalan koyok mengkono-mengkono itulah, seperti itulah gitu ya, hukmu kulli malin, hukume saben-saben bondo madzulin kantin serahkan litakarruk krono takarruk, demi untuk takarruk ilallahi maring Gusti Allah. Itu aturan setiap harta yang diserahkan dengan niat takarruk ilallah. Seperti itu caranya. Jadi pelaksanaan zakat mengandung kebaikan-kebaikan, tetapi diurutkan seperti tadi itu. Mengeluarkan zakat diberikan kepada orang yang diprioritaskan membutuhkan, dikeluarkan dari harta yang terbaik, jangan sampai ada campuran atau masih belum bersih. Terus diberikan, tadi itu diberikan, jangan sampai penerimanya itu tersinggung, jangan sampai diungkit-ungkit, jangan sampai diberikan kepada orang terus diviral-viralkan dengan tujuan agar tenar atau viral, jangan. Seperti itu al-ihsan di dalam zakat. Bunuh. Faslun fin naf'i bi'ab'adhi sholawat
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yafi'u amahu wa yukafi ma sita. Ya rabbana lakal hamd. Kama yabghi jalali wa syaikal kalimatil min sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya min jami'il ahwali wal ahfad wa da'atil nabiyya jami'a hajjat wa tutakru nabiyya min jami'a syaiyat wa tatfa'u nabiyya inda wa'al terujat wa tupaliku nabiyya syukhayat min jami'il khairati fil khayat wa jalamat Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adzab an-nar. Al-Fatiha. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.